dari Palembang, lama di Jakarta itu mulai sekitar tahun 2004. Tapi sekarang saya tinggalnya di Yogyakarta. Kerjaan saya lettering artis, freelancer, graphic design, dan saya sekarang membuka usaha Thai Foundry bernama Letterhand itu di Yogyakarta. Mulai belajar, kalau saya itu mulai belajar dari tahun 2013. Itu fokusnya saya 2013 sampai sekarang. Saya belajar itu, pertama saya ikut workshop dulu. Kedua saya belajar dari internet, hashtag-hashtag di Instagram, hashtag lettering. Terus untuk video ya, video itu biasanya saya di YouTube sama Skillshare. Saat ini kesibukan saya juga workshop ya, saya mengajar workshop di beberapa tempat. Yang paling berkesan untuk workshop itu di kampus ya. Ya waktu ya namanya mahasiswa, ngajar seorang mahasiswa gitu. Kalau yang lainnya sih biasa aja. Untuk selain itu pekerjaan saya juga mural. Mural itu saya fokusnya itu sekitar 2014 hingga 2016 awal saya mural. Ya, mural itu di beberapa kafe di Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Selain itu saya juga sering dapat order itu logo itu kebanyakan dari beberapa orang-orang dari luar negeri ya. Oke, Letterhand. Kalau Letterhand sendiri itu berdiri sejak awal tahun 2016. Tepatnya sekitar bulan sebentar, sebulan April hingga sekarang. Kesibukan Letterhand sendiri kita fokus di bikin font. Buat font, terus kita share, jual, terus ya kalau ada orderan perusahaan yang mau bikin font kita juga terima. Selain itu saya juga salah satu pendiri Bellman ID. Berdiri dari 19 September 2014 ya, sehingga kini sih udah 2 tahun ya. Itu udah ada sekitar 27 kota. Kegiatan kita meet up, sharing bareng, dan selain itu juga kita kadang ada workshop gratis sih. Makanya kalau buat teman-teman yang mau gabung di Bellman ID itu gampang banget. Kalian tinggal cari @bellmanid itu di Instagram, atau boleh follow juga Kaligrafina. Kaligrafina itu adalah salah satu yang sangat mendukung kegiatan belajar menulis atau Bellman ID, kaligrafi dan lettering Indonesia. Oke, thank you udah nonton video saya. Kalian bisa follow saya @hendrijuanda di Instagram, @bellmanid dan @kaligrafina. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti kita bakal ketemu di video berikutnya. Saya akan menjelaskan beberapa tutorial penggunaan alat dan cara membuat hand lettering untuk pemula. Terima kasih.